Jaminan diri lewat desa, lewat kota, gitu lewat mana? Tidak jaminan.
malah nang ngelak golek kopi anget ngelak kok neng desa neng apa neng alas oleh sajen ya neng ngelak gak malah oleh mata gak kayak nang mau kairong lo yang gak nah aku pernah jalan gak ya paling 4 kiloan nih jalan terus istirahat di kayak warung warung Bekasi warung kan ada tempat duduk ada meja nih kok kosong terus samping itu rumah satu rumah tidur di situ langsung sampai 3 jam lebih wah gini ki jadi kaum rebahan loh partai rebahan gabung saja nanti gratis dapat sembako tiap bulan dan carikan nanti tempat-tempat rebahan yang enak ini sampai 3 jam ngono habis itu kesel turu tangi tunggu masih ini sih duduk, kemudian ada orang datang, kata ini mau, iya kok mau istirahat juga, orang datang jualan itu apa, jualan baju, dua orang, lihat aku langsung tawaran, no kopi, seger kita itu lu ngopi ya gua, terus lanjut Mas Hilmi, tangi, itu tawari, mau mie sekalian, cocok ya. Oh, ya. Jadi enggak selalu gitu ya, enggak selalu di kota-kota yang rame-rame nah, malah dapat rezekinya. Ya, ternyata enggak ada di kota atau enggak. Kalau rumah sebelah itu warungnya enggak ngerti ya. Kalau sudah digendaki Allah dimanapun dapat rezeki kan. Iya, kadang ini jalan sampai hujan nemu gon tumbuh sak gitu. Terus menang ya udan di kiping menang ya. Ngomong aja sama bakso ini. Jadi gak selalu sesuai prasangka kita. Nah itu gak ya no. Jadi itu kok karo wedan. Podo wedan nih. Wedan tenang. Apa ya? Aku wedan loh, aku harus bagi rokok no. Wong kan tak wae rokok. Ning rokok. Moh. Tak wae cekone roti. Moh. Malah kok mangen. Mangen. Iya kok ngeten iki, Mas. Aku mbak dikile mangen. Ono iki 1000 enek iki aku nang 1000 nya. Tak wae ra kenji kok nyelase diolah alik olah alik olah alik dicik. Oh, materi dulu. Oh, ikilah wong edan rajin panganan ya iki lho kene golek panganan kok duwe satu ya nang kono nang golek ingat. Kita masuk wilayah mau jalan atau enggak jalan itu kayak anak tandanya mau masuk hutan balak pulang karena aku daerah selalu tadi ketemu sampai pagi mau masuk balak pulang kan setengah lima kondisi mendung terus jadi sudah biasa kan, tak parah. Iya, lanjut ini yang lanjut. Lalu maghribannya setelah hujan kita iso. Jadi saya lep arut aja kita langsung hujan. Buka oleh ngaku punya. Jadi saya tidak musolat kecil ini mari naik terang. Tengah jam terang, nemu musolat. Ada target sholat maghrib kita. Ada majelis habis itu musolat terus niat ini melakukan lagi niat melakukan kita langsung yang berdiri gak gitu saya kurang betul baik jadi kadang misalnya enak tunggu kalau itu pasan kayak jalan dulu ternyata nemu ngon semua enak mangan bisa pikir ini ya caranya Allah ini ngopeni jalan ini kadang jika cuaca buruk apa kadang mormos tiba-tiba kan itu jalan sakit padahal kak peko tiba-tiba jalan mana sakit ada isaroh ya ngetiknya kayak gitu jadi aku gak boleh nek nuruti logika nuruti nabi yuk bersama aku dan ini itu lipat tenang tapi hujannya tambah marem loh hujannya tambah marem lah kutubuanan terus kebes Kalau marah mengutuk dan keluar, tapi akhirnya muncul kata-kata itu olahraga, tapi olahraga. Olahraga itu ada dua. Kalau dipakai sendal malah kelihatan banget ya. Apa nih?
jangan dipakaiin sendal itu, dapatnya kulitnya olahraga. Tapi paling suka makan perang dino. Poman bendino. Alhamdulillah makan terus. Makan terus setiap hari. Sing paling enak mana apa mas? Dilalu pas pengen lo. Goreng. Goreng rong piring. Mebu. Goreng seafood dua piring. Mebu. Yo, mebu. Lebong. Mebu. Kalau ngelemongan dia mau dorong beli. Kan gak boleh gak dibungkus. Tawar mau nambah. Iya, tapi gak boleh dibungkus ya. Wah, buat kuning dia. Kalau kuning dia. Kalian mesti berarti. Aduh, kadung ini. Berarti ngelih tenang ngomong gini. Iya. Nasi Padang sih sing dikirimi kayak ketemu Asmi kae nang Padang. Karo kono. Ini sih paling enak ini nasi goreng seafood ya. Daerah ambil. Daerah Paku Laut. Paku Laut ini. Paku Laut itu daerah Tegal. Oh, daerah Tegal. Tegal hampir Klonengan. Oh, daerah Kono. Jadi kira-kira 2 km dari Klonengan. Melo Margasari sih. Haruno es degan. Lah sing lucu ki malah ini. Kan es degan dapat 2. Satu sama Pak Mudi. Kalau diombe wong telu ki kan kakean. Bisa bungkus tekek nih, mau stres gitu kan. Pak Mudi sih ngasih no. Terus ngasih no. Malah mau stres itu payu Mudi, lho Pak Mudi. Lho Pak Mudi lho sampai ini karo wong biasa gak dipercaya nek sampean edan. Ya wong mulai ke sawah. Tapi karo wong edan karo stres diredeni. Walah asli Mudi layu. Cuman memang sekolah dari situ kita bisa dapat potret kondisi nyata di masyarakat saat ini. Istilahnya rata-rata orang-orang di masjid itu belum tentu itu punya kepedulian pada orang-orang bawah atau musafir atau rasa peduli ini tanya toh hampir sama sekali. Orang-orang melihat itu cuma melihat aja. Malah yang istilah punya welas itu malah orang-orang ini. Hampir merata gitu ya, orang-orang bawah yang malah lebih peduli kepada kita. Lebih peduli, ya. Lebih peduli. Jadi malah kadang langsung nilai ya lebih agamis lah. Itu malah nggak tahu di legoknya itu aspal yang meringis-meringis dan kaki itu lawono aspal meringis-meringis kayak guzu aspal besok loh pak. Ya bener nih aku nih aku puntur cuma 1 meter 2 meter liku kirang kilo. Ya Allah. Kayak yang setruk kayak pas lombong aspalnya kayak ngono. Ampun ya Allah. Pulangnya lewat dari Bandar. Lalu permasalahannya ternyata FDW maklum pertama kali sendiri. Jadi istirahatnya kayak sesuai. Ini istirahat gak pengen gak sesuai. Gak jalan bang. Jam. Seperti kesan juga mobil lewat. Wah, ini kebablas bengong ya gue. Wes jalan naik. Jalan ini pas enak sih, kini ini rawan. Gak krosok over dari yang biasanya. Ya, ketarik lah itu. Kalau meringis-meringis semua itu, gak akan ketemu. Terlalu jauh. Sing seharusnya 1 hari 50 kilo. Gak seharusnya dari Klonengan itu ke hampir Purwokerto itu 3 hari tempuhnya biasanya. Aku 1,5 hari. Hampir satu hari sedikit. Jadi cepetan. Begini aku nggak perlu supaya ada yang nyurung, mau pas sikil pas enak. Gitu. Dan ternyata saya protes di jasa.
iki wong biasane terus garing ngapal iki suku garing ngapal boleh berarti kapal sama aku nusa iki suku lo bareng bareng kan iya nah kita kapal ya kan iya kadang ini nggak lompat tapi gimana tuh loro ini kita nggak ada lompat lagi terjadi ada ini dekat sekarang kali lo biasa lagi menang berapa pokok moro-moro loro gitu lo boleh masih lah moro-moro rumah so tengah kiri perasaan yang mana nggak melakukan yang setruk Terus kebelah kok. Angane ben nyoba. Ya campur.